Hello everyone, assalamualaikum. Balik lagi di channel aku, Fristy YR. Sesuai dengan judul, kali ini aku bakalan belanja di Zara Store. Jadi ini adalah my first time belanja di Zara Store. Penasaran banget karena akhir-akhir ini banyak banget parodi-parodi staff atau karyawan dari Zara Store itu jutek atau bahkan bisa dibilang judes guys. Jadi Zara Store itu dibagi jadi 3 bagian, ada Zara Man, Kids, and Woman. Pas pertama masuk, aku ada di bagian Zara Man, dan di sebelah Zara Man ada Zara Kids. Yang pasti aku tidak tertarik melihat keduanya, aku langsung turun ke lantai bawah untuk melihat Zara Woman. Kenapa aku baru pertama kesini guys? Karena menurut aku Zara Store itu langganan banyak artis Indo gitu. Jadi aku berpikir pasti harganya super pricey. Tapi aneh juga ya kalau harganya mahal tapi karyawannya pada jutek. Tapi gak ngerti lagi kalau misal setelah viral karyawannya jadi pada gak jutek lagi gitu. Karena baru pertama ke sini, aku lihat-lihat dulu harga barang-barang di sini dan penasaran juga sama harga barang termurah di Zara Store. Pertama, aku lihat tank top dengan berbagai pilihan warna dibanderol dengan harga Rp139.900. Untuk blus putih dengan asen sederhana di bagian kancingnya dibanderol dengan harga Rp379.900 setelah diskon 46%. For your information nih guys, Zara Store merupakan store high-end from Spanyol, tapi aku lihat di label baju ini diproduksi di Turki. Ya mungkin pabriknya tersebar di berbagai negara ya guys. Handbag putih di Zara dibanderol dengan harga Rp479.900. Tidak jauh dari tas, aku lihat sepatu putih dengan kualitas yang cukup bagus dibanderol dengan harga Rp549.000.
Parfum Nizara harganya lumayan affordable, mulai harga 100 ribuan kalian sudah bisa beli parfum di sini. Nggak heran nih kalau display parfum di sini selalu ramai dikunjungi. Pas banget, parfum yang aku pengen beli adalah barang termurah di sini, guys. Harga parfum ini cuma 89.900 dong. Setelah aktivitas kasir agak longgar, aku coba tanya parfum travel size mana yang paling best seller. Mbak, ini yang paling favorit yang mana? Yang ini. Ini yang paling best-seller. Kalau coba aroma lain enggak apa-apa. Ye, akhirnya aku beli barang termurah di Zara, guys. Oke, habis ini aku mau langsung unboxing. Oke, guys, sekarang kita unboxing. Akhirnya kebeli juga produk dari Zara. Jadi ini adalah Zara yang Deep Garden. Parfum Zara yang Deep Garden. Ini yang kemasan travel size kayak gini. Nih, masih ada harganya ya. 89.900. Seperti yang udah aku bilang tadi, ini adalah harga termurah di Zara. Jadi ini adalah parfum yang jenisnya EDP Roll On. Tadi aku udah cobain testernya sih, dan ini tuh seger banget gitu. Nah, kayak gini, jadi botolnya itu bening. Seperti yang udah aku bilang tadi, ini travel size, jadi gampang buat dibawa bepergian. Di kantong pun ini bisa muat, super praktis. Tuh guys, ini tuh roll on kayak gini. Aku bakalan swatch di sini. Harumnya itu seger, tapi tetap ada manisnya gitu loh. Gak akan bikin kalian pusing. Recommended banget sih. Semoga aja ini tahan lama. Kalau ini tahan lama, wah, aku bakalan cinta banget sih sama ini. Oke, guys, segitu aja video aku di store Zara hari ini. Pokoknya terima kasih banget buat kalian yang udah klik video ini. Selanjutnya aku mau bikin konten apa lagi, boleh banget kalian komen di bawah. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.